Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian dalam mata pelajaran geografi. Khususnya kalian yang duduk di kelas 10 pada semester 1. Kita akan belajar tentang pengantar penginderaan jauh. Jadi penginderaan jauh ini merupakan salah satu topik bahasan yang ada di semester 1 kelas 10 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengetahuan peta dan sistem informasi geografis. Makanya saya menyarankan kalian harus mengikuti dasar ataupun pengantar penginderaan jauh ini mulai dari bagian ke 1 sampai bagian selanjutnya agar diperoleh pemahaman yang utuh. Jangan sampai ada hal-hal yang salah pemahaman. Jika masih ditemukan hal-hal yang kurang jelas, tentu saja kalian dipersilakan untuk bertanya langsung kepada saya, ya, baik di kelas ataupun lewat aplikasi percakapan. Baik, selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Kita akan mulai dulu dari yang pertama adalah tentang definisi atau pengertian dari penginderaan jauh. Dalam beberapa referensi disebutkan penginderaan jauh ini dari istilah bahasa Inggris yaitu remote sensing. Kemudian di Indonesia diterjemahkan menjadi penginderaan jauh yang disingkat dengan indraja. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan indraja ini? Kita akan membuat beberapa contoh pengertian. Yang pertama adalah menurut Sapiens dalam buku Kerr dan kawan-kawan yang menyebutkan bahwa penginderaan jauh adalah ilmu untuk memperoleh, mengolah, dan menginterpretasi citra yang telah direkam yang berasal dari interaksi antara gelombang elektromagnetik dengan suatu objek. Ini adalah pengertian menurut Sapiens. Nah, untuk memperjelas lagi, kita ambilkan pendapat dari tokoh yang lain, yaitu menurut Richards and Jaya. Data penginderaan jauh diperoleh dari suatu satelit, pesawat udara, balon udara, atau wahana lainnya. Intinya adalah ada wahana atau alat yang bisa terbang meninggalkan permukaan bumi ke atas. Ya, yang relatif dekat adalah balon udara, kemudian pesawat udara, atau yang kalau sampai lebih tinggi lagi, sampai pada bidang orbit, itu adalah satelit. Data tersebut berasal dari rekaman sensor yang memiliki karakteristik berbeda-beda pada masing-masing tingkat ketinggian, yang akhirnya menentukan perbedaan dari data penginderaan jauh yang dihasilkan. Ini adalah penjelasan dari Richards dan Jaya. Selanjutnya, ini pengertian dari Lilsen and Kiefer. Itu membuat definisi sebagai berikut. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Ini pengertian menurut Lilsen and Kiefer. Nah, dari beberapa pengertian itu, saya yakin kalian sudah memiliki gambaran awal apa itu indraja. Ya. Kita tahu bahwa negara Indonesia ini sangat luas, terbentang dari barat
sampai timur, Aceh sampai Papua, dari utara sampai selatan, dari pulau Talaut, Sangihe Talaut sampai pulau Alor di selatan. Ini luas sekali dan berbentuk kepulauan. Negara-negara yang lain jarang yang seperti negara kita, ya. Kita patut bersyukur. Namun demikian, ada konsekuensi negara yang sangat luas ini tentunya mengharuskan Indonesia menguasai berbagai macam teknologi, termasuk dalam teknologi penginderaan jauh. Maka kita harus tahu tentang hal ini. Jangan sampai kita sebagai generasi muda sama sekali tidak tahu tentang hal tersebut. Paling tidak kita tahu tentang dasar-dasarnya. Baik, kita teruskan. Ini adalah suatu ilustrasi, ya, tentang pengambilan foto udara dalam Indonesia. Ada pesawat terbang yang melintasi suatu daerah, ya, itu mengambil foto udara di bawahnya. Ini lebih jelas di sini. Ya, ada pesawat terbang ke suatu tempat. Kemudian setelah sampai di atas wilayah yang dimaksud, mengambil foto, ya, ke arah bawah, ya, wilayah yang diambil gambarnya ini. Nanti hasilnya adalah sebuah foto udara. Ini gambaran awal, ya, tentang foto udara ternyata begitu. Jadi mengambil foto dari udara, dari pesawat udara, ya, ke bawah. Ini kan suatu hal yang relatif baru, ya, bagi teknologi, karena tidak semua wilayah itu diketahui, ya. Mengingat kita tadi saya katakan wilayah itu sangat luas. Nah, ini makanya kita patut bersyukur pada teknologi ini, ya, bisa mengambil foto udara di wilayah tertentu. Baik. Kalau dilihat dari pakannya, ya, penginderaan jauh itu terdiri dari hal-hal semacam ini, ya. Ada sumber energi utama matahari. Matahari memancarkan radiasi atau sinar atau gelombang elektromagnetik, merambat melalui atmosfer, ya. Kemudian akan mencapai permukaan bumi, ya. Ini ada yang dipantulkan kembali, ya, dipantulkan. Dan pantulan inilah yang kemudian akan diterima oleh sensor. Sensor ini ada di mana? Nah, bisa ada di satelit. Kalau tadi kan pesawat terbang, ya, ini mirip-mirip saja. Nah, satelit ini kan mengirimkan data ke mana? Ke stasiun bumi. Nah, disinilah tempat mengendalikan satelit dan menerima data. Data yang diperoleh dari satelit atas proses pengambilan gambar di permukaan bumi kemudian diolah, ya, dalam sebuah fasilitas pengolahan data akan menghasilkan citra. Kemudian citra ini akan dianalisis melalui sistem analisis citra. Kalau sudah dianalisis, maka akan menjadi informasi. Informasi itu tentunya adalah lebih dari sekedar citra, tapi sudah ada analisis yang bisa dipahami lebih simpel oleh para pengguna aplikasi atau para pengguna jasa dari penginderaan jauh ini. Nah, jadi kalau digambarkan dengan bagian lain, ini adalah seperti ini. Sumber tenaganya adalah matahari, memancarkan radiasi ke atmosfer, kena objek. Objek di bumi ini ada dua kemungkinan mengirimkan elektromagnetik ke sensor. Yang pertama, dia memantulkan cahaya matahari yang dia terima. Nah, dipantulkan, diterima oleh sensor. Yang kedua, bisa jadi, ya, objek di bumi ini memiliki pancaran energi tersendiri tanpa harus memantulkan dari matahari. Pancar sama-sama ditangkap oleh sensor, menghasilkan data. Data ada dua jenis, data visual
yang berupa non citra dan data digital. Data visual itu non citra dan citra, maaf ya. Citra kemudian digabungkan dengan data digital akan digunakan oleh berbagai macam pihak yang membutuhkan. Ini adalah komponen dari pendengaran jauh. Next, sekarang kalian ada bertanya, mengapa sih pendengaran jauh sekarang banyak digunakan? Kalian perlu tahu, indera jaya sebagai sebuah teknologi modern, mengapa banyak digunakan? Itu ada beberapa alasan tentunya. Yang pertama, citra yang dihasilkan itu menggambarkan objek, daerah, atau gejala, fenomena alam di permukaan bumi dengan baik, dengan rinci, dengan detail. Kemudian yang kedua, meliputi daerah yang luas. Jadi sekali span gitu dapat mencakup daerah yang luas. Bandingkan kalau kalian menggunakan secara manual dengan cara apa? Jalan kaki. Ya, tentunya itu akan memakan waktu yang sangat lama. Citra dapat menggambarkan gambaran tiga dimensional. Ini sangat menguntungkan. Jadi sangat menguntungkan. Misalnya apa? Karakteristik objek yang tak nampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra. Kemudian citra dapat dibuat secara cepat. Jadi kalau sudah ada alatnya, ada satelitnya, ada alat-alat yang dibutuhkan ya, itu dibuat bisa sangat cepat tanpa menunggu waktu yang lama. Kemudian merupakan satu-satunya cara untuk pemetaan daerah bencana. Nah, kalau ada bencana, bagaimana memetakan daerah itu kan harus digunakan teknologi yang cepat dan tepat. Kemudian bisa melakukan pemantauan atau monitoring terjadinya perubahan-perubahan alam dengan cepat. Nah, apa sih manfaat indera jaya itu? Kita perlu tahu di sini yang pertama, pengolahan dan analisis data citra satelit, foto udara, foto small format dan komponen pasang surut air laut. Yang kedua, pengolahan data integrasi GIS, Geographic Information System atau sistem informasi geografis dan fotogrametri. Fotogrametri itu apa? Nanti pada bagian belakang ada. Yang ketiga adalah pengamatan sifat fisik air laut. Yang keempat, pengamatan pasang surut air laut dan gelombang laut. Yang kelima, pemetaan perubahan pantai, abrasi, dan sedimentasi. Kemudian yang keenam, pemanfaatan daerah aliran sungai atau das dan konservasi sungai. Yang ketujuh, pemetaan sungai dan studi sedimentasi sungai. Yang kedelapan, pemanfaatan luas daerah dan intensitas banjir. Yang kesembilan, menentukan struktur geologi dan macamnya. Belum selesai anak-anak, kita lanjutkan, masih ada manfaat yang lain. Yang ke-10, pemantauan daerah bencana dan pemantauan debu vulkanik, distribusi sumber daya alam, pencemaran air laut, dan lapisan minyak di atas permukaan laut. Yang ke-11, pemanfaatan di bidang pertahanan dan militer. Ini sudah sangat canggih sekarang teknologi di bidang pertahanan dan militer ini. Yang ke-12, pemantauan permukaan di samping pemetaan dengan pesawat terbang dan aplikasi sistem informasi geografi. Yang ke-13, membantu analisis cuaca dengan menentukan daerah tekanan rendah dan daerah bertekanan tinggi, daerah hujan dan juga daerah badai siklon. Yang ke-14, untuk permodelan meteorologi dan data klimatologi. Yang ke-15, pengamatan sifat fisik air seperti suhu, warna, kadar garam, dan arus laut.
dan yang ke-16 mencari distribusi suhu permukaan. Ini sebagian dari manfaat kinerja yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa cari lagi yang lain. Nah, Indrajaya itu memiliki keunggulan-keunggulan. Ini tentunya kita perlu tahu juga apa sih keunggulannya kalau manfaatnya seperti itu. Yang pertama, Citra menggambarkan objek, daerah, dan gejala di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek yang mirip wujud dan letaknya yang nyata di permukaan bumi. Kemudian relatif lengkap. Kemudian meliputi daerah yang luas serta bersifat permanen. Yang kedua, dari jenis citra tertentu bisa ditimbulkan gambaran tiga dimensional. Jika pengamatannya dilakukan dengan alat yang disebut dengan apa? Stereoskop. Alat untuk melihat citra. Yang ketiga, karakteristik objek yang tidak tampak bisa diwujudkan dalam bentuk citra sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya dengan baik. Yang keempat, citra bisa dibuat secara cepat meskipun untuk daerah yang sulit dijelajahi secara terestrial, yang dijelajahi secara manual dengan jalan kaki dan cepat. Dalaman sebuah pulau atau benua yang sulit dijelajahi, cepat diambil citranya menggunakan pesawat terbang atau menggunakan satelit. Yang kelima, merupakan satu-satunya cara untuk pemetaan daerah bencana. Kemudian yang keenam, citra sering dibuat dengan periode ulang yang pendek. Namun demikian, kita juga perlu tahu kelemahan dari sistem indrajaya ini. Ya. Yang pertama adalah orang yang menggunakan dan mengoperasikannya harus memiliki keahlian khusus. Jadi harus dikursuskan sekolah dulu dengan dengan keterampilan yang tinggi khusus untuk mempelajari masalah ini. Peralatan yang digunakan mahal, jadi nggak murah ini. Yang berikutnya adalah sulit untuk mendapatkan citra foto ataupun citra non-foto untuk daerah tertentu. Kalaupun ada, harganya tidak murah. Next. Nah, keterangan selanjutnya adalah objek yang tergambar pada citra itu biasanya adalah sesuai dengan wujud dan letaknya di atas permukaan bumi. Karena sesuai dengan aslinya, maka citra merupakan alat yang baik untuk pembuatan peta. Baik sebagai sumber data maupun sebagai kerangka tata letak peta yang akan dibuat. Kemudian citra akan menyajikan gambar secara lengkap. Hal ini memungkinkan untuk penggunaan berbagai bidang, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Kemudian citra dapat digunakan secara bersama-sama untuk berbagai bidang keahlian. Misalnya geologi, hidrologi, geografi, biologi, kehutanan, pertanian, dan lain-lain. Nah, kita ambil ilustrasi di sini ya. Foto udara berskala 1:50.000. Ukuran standarnya adalah 23 cm kali 23 cm. Ini dapat meliputi daerah seluas 132 km persegi. Ya. Ini foto udara berskala 1:50.000 untuk kalian gambarkan ya. Luas kota Tegal ini kurang lebih 31 km persegi. Itu untuk perbandingan. Kemudian foto udara yang berskala 1:100.000, berarti ini pesawatnya makin tinggi terbangnya. Ini bisa meliputi daerah seluas 529 km persegi. Contoh lain. Ya.
satu lembar citra satelit yang dihasilkan oleh Landsat 4 yang dibuat dari ketinggian 700 km di atas permukaan bumi, ini ternyata bisa meliputi daerah yang sangat luas. Meliputi daerah kurang lebih 34.000 km persegi. Ini meliputi daerah yang sangat luas karena satelitnya sangat tinggi, maka coverage areanya itu makin luas. Nah, kemudian menyajikan model medan dengan jelas. Ini citra yang dihasilkan ya. Relief jelas karena ada pembesaran vertikal. Karena dilihat dari atas, maka bisa dilihat kemungkinan gambaran yang lebih mendekati kenyataan. Kemudian memungkinkan pengukuran beda tinggi yang dapat digunakan untuk membuat peta kontur, perencanaan lintas jalan, saluran irigasi, jaringan pipa dan lain-lain. Memungkinkan pengukuran volume seperti pengukuran volume tanah yang harus digali atau sebaliknya diuruk pada perencanaan jalan, misalnya jalan tol atau jalan-jalan baru di pulau-pulau dalaman. Kemudian memungkinkan pengukuran lereng untuk menentukan kelas lahan, konservasi lahan, dan keperluan yang lain. Nah, anak-anak sekalian yang saya cintai, kita bisa mengenali suatu objek yang ditampilkan dalam sebuah citra atau foto udara, itu berdasarkan beda suhu dari objek itu. Sehingga akan direkam pada citra inframerah termal. Ini maksudnya inframerah yang sensitif sekali merekam objek bumi berdasarkan pancaran suhunya. Misalnya bagaimana? Misalnya kota yang tampak pada malam hari dengan spektrum inframerah termal dapat diwujudkan dalam bentuk citra yang cukup jelas pada malam hari. Tapi karena kalau tadi saya katakan sensor itu sangat sensitif, maka bisa menghasilkan gambar atau citra yang sangat tajam. Kemudian ada lagi misalnya, kebocoran pipa gas bawah tanah atau kebakaran tambang batu bara bawah tanah. Ini juga mudah dikenali pada citra inframerah termal. Nah, ini ada keterangan selanjutnya, anak-anak sekalian. Meskipun terlihat langsung oleh mata, seperti misalnya gini, air panas yang keluar dari industri, tapi kalau di foto, tidak dapat dibedakan pada air lainnya. Air panas dapat dikenali dengan baik pada citra inframerah termal, termasuk jarak dari industri asal. Hal ini adalah penting dalam rangka menjaga kelestarian kehidupan pada ekologi perairan. Ini kalau keunggulan dari citra inframerah termal yang dapat merekam menggunakan atau menangkap perbedaan suhu antara objek yang berbeda. Sehingga kalau di analisis akan ketahui dengan baik. Sesuai dengan tujuan analisis itu. Contoh lain, mata manusia itu tidak dapat melihat tanaman yang diserang penyakit. Namun dengan teknologi tertentu, dengan menggunakan saluran spektrum tertentu pada spektrum tampak, tanaman yang mulai diserang penyakit dapat diwujudkan dalam citra. Sehingga ia dapat dikenali sebelum mata manusia melihatnya. Ini sangat penting bagi dunia pertanian dan pengendalian hama. Kemudian dengan menggunakan spektrum inframerah dekat dapat diwujudkan dalam citra dan dapat dikenali dengan baik. Ini suatu keunggulan yang tidak bisa digunakan memakai teknologi yang tradisional atau dengan menggunakan metode manual. Dengan menggunakan teknologi ini akan didapatkan hasil yang lebih teliti sehingga solusinya pun sangat cepat dan tepat, tidak terlambat lagi.
Untuk pemetaan atau penelitian pada daerah rawa, hutan dan pegunungan akan membutuhkan waktu yang lama serta biaya tinggi. Ini juga digunakan teknologi biasanya konvensional. Kemudian dalam keadaan cuaca yang memungkinkan, daerah-daerah tersebut dapat dipotret dengan cepat dengan suatu udara atau dengan satelit tadi. Contoh, rekaman satu lembar foto udara yang meliputi daerah seluas 132 km persegi. Ini ternyata cukup dilakukan dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi seperti kalian ambil foto biasa dengan menggunakan kamera atau handphone kalian, krek-krek, itu langsung tertangkap gambar di situ. Nah ini kira-kira demikian. Sedangkan perekaman citra landsat, itu nama satelit ya, landsat satellite yang meliputi daerah seluas 34.000 km persegi. Nah, ini kurang lebih luasnya 1.000 kali luas kota Tegal. Ini cukup dilakukan hanya dalam waktu 25 detik. Tidak ada setengah menit sudah tercover daerah yang sangat luas. Kemudian interpretasi atau penafsiran citra dapat dilaksanakan dalam ruang atau laboratorium baik siang maupun malam hari dalam keadaan hujan cerah, sehingga ini tidak dibatasi oleh waktu. Jadi sangat fleksibel. Jadi kapan waktunya, kapan tempatnya. Kemudian tadi sudah diulang di depan, tidak ada satelit lain yang memetakan daerah bencana secara cepat pada saat terjadi peristiwa bencana alam. Contohnya, ketika ada bencana banjir, ada gempa bumi, ada angin ribut, angin topan, serangan gelombang tsunami, atau letusan gunung berapi. Ini nggak bisa dipetakan dengan sasaran manual. Ketika terjadi lengsung galung pada tahun 1982, ini ternyata juga contoh ya, itu terekam dengan mudah oleh satelit GMS dan NOAA. Baik, kita teruskan dengan slide berikutnya. Untuk memantau dan monitoring perubahan seperti pada pembukaan daratan, pemekaran kota, perubahan kualitas lingkungan, perluasan lahan garapan, dan lain-lain, citra sering dibuat dengan periode ulang yang pendek. Misalnya, untuk landsat itu cukup menggunakan waktu pengulangan atau repetisi 16 hari. Sedangkan untuk satelit NOAA itu 4 dan 2 kali tiap hari. Ini lebih cepat lagi. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pertama atau bagian pertama dari penginderaan jauh. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk semangat terus semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.